Untuk fungsi berikutnya adalah tanda cat di baut mobil kita. Ini untuk menandakan bahwa kondisi mobil kita ini belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Hari ini saya berada di depan mobil Expander. Ini lagi ganti aki ya. Bukan ganti aki, akinya tekor, jadi dicas, perawatan. Iya, montirnya ini ya. Mobil ini usianya udah berapa tahun, Mas? Ini sudah masuk di usia 4 tahun. Usia 4 tahun ya, kita lihat bannya. Ini tahun 2017 ya. Mobil ini tahun 2017, ban belum pernah ganti, aki belum pernah ganti. Nah, mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang membeli mobil, kok menemukan tanda di setiap baut ada tanda merah semacam ini. Ini ya, kita biasanya ngelihat ya, kadang merah, kadang kuning, ya kan. Nah, ini setiap bautnya itu ada tandanya. Di bagian luar sini ada, terus di ini kabel sini juga ada ya. Nah, ini adalah kaitannya, ini sebagai infeksi terakhir ya, jadi menandakan bahwa ini sudah dikencengin sesuai dengan standarnya. Jadi ketika mobil ini dibuat, dirakit, ketika baut-baut ini sudah dikencangkan, dia dikasih tanda. Nah, ini menandakan bahwa dia sudah diinfeksi terakhir, kondisi baunya sudah dikencangkan semua. Nah, ini. Jadi hampir setiap baunya itu ada tandanya. Sampai ke bagian bawah-bawah sini ya. Nah, ini ada semuanya. Tuh, termasuk di sini soket-soketnya ini. Ini ada semua. Nah, termasuk ini ya. Nah, ini. Nah, ini adalah merupakan infeksi bahwa mobil kita ini kondisinya sudah sip. Nah, atau baut-baut semuanya sudah dikencangkan. Nah, ini adalah untuk menunjukkan tanda saja bahwa dia sudah dikencangkan semuanya. Nah, ini semuanya ada ya, termasuk di sini. Nah, ini ada ya. Untuk fungsi berikutnya, tanda cat di baut mesin mobil kita. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang akan membeli mobil second, cuman kondisinya masih cukup baru, maksudnya masih beberapa tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun. Nah, itu adalah sebagai tanda bahwa mobil yang kita beli ini belum mengalami bongkaran ya. Jadi dengan adanya tanda cat ini, kita bisa menyirenin atau bisa menandain kondisi mesin mobil kita ini masih asli. Karena untuk tanda cat ini sendiri seperti ini ya, ini kan dia ada catnya di sini, dia juga ada di catnya di bodinya sini atau di bawahnya. Nah, ini menandakan bahwa untuk baut ini belum pernah dilepas. Nah, ini biasanya ada sini ya. Kalau ini sudah pernah dilepas, kalau ini ya, ini karena ada tanda di sini, cuman di tanda bautnya ini sudah hilang. Nah, termasuk ini ya, ini tanda di sini ada, tanda bautnya sudah hilang. Ini menandakan bahwa kondisi mobil ini sudah pernah dibongkar untuk di bagian mesinnya, terutama untuk di bagian atas. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang ingin memiliki mobil atau membeli mobil dengan kondisi masih cukup baru, mobil second, kita salah satunya adalah mengecek kondisi cat yang ada di baut. Jadi kalau catnya ini masih simetris di baut, nah berarti adalah kondisi mobil mesin kita itu memang betul-betul masih ori. Nah, itu ya kira-kira fungsi cat untuk di baut-baut mesin mobil. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.